Gak tau, dibenerin. Karena di sana sepi, kok gak disuruh terus? Gak tau. Apanya dibenerin? Kayaknya dulu udah deh ini. Kan sering di sini dibenerin, longsor terus kan. Oke guys, balik lagi. Sekarang pindah kepala. Helmnya aku pakai guys, soalnya kesedihan. Jadi yang ngevlog aku aja di belakang. Minta tolong mas, sarung tangan. Aduh, panas. Gak tahu guys ini mau kemana. Katanya bingung. Iya masih tanya dulu kan. Ini gak keberatan lah. Apa maksudnya gak kepres lah? Gak. Aman. Kan kupangku dia. Udah? Oke bismillah. Gak jelas. Apa? Yang ngevlog di belakang. Gak apa-apa guys. Soalnya kalau yang nyetir-butir takut aku guys. Ya soalnya dia gajah guys. Aku semut, dia takut. Doain aja guys, biar bisa cepet beli-beli kamera lagi gitu ya kan. Iya, semoga aja banyak rezeki lah. Buat biar bisa dual vlog. Ya. Eh, Pak. Kacangku masih ini apa masih keras. Ya iyalah. Kan pemakaian cewek itu lembut, enggak kayak cowok. Ya, mana ada? Emang. Emang ada keras. Apa? Ada itu keras. Merknya. Enggak. Punya temanku kok enggak? Udah pantang mungkin. Apa? Iya. Enggak lah. Mas, agak nunduk mas. Ya enggak, kamu di samping lah kelihatannya gini loh. Di samping, kamu agak di samping gitu. Susah tau. Kayak jamet ntar aku badanku miring. Enggak lah. Bengkelnya rame. Rame banget. Kok mendung? Mendung kan? Enggak tahu. Nah, kamu gimana? Iya. Gak jelas. Ini misalnya dibuka lah. Apa? Ya wes. Ada orang meninggal. Enggak bilang, enggak bilang, enggak bilang, enggak bilang. Aku lucu ya kalau pakai ini. Mukaku kayak telur. Enggak. Iya. Ntar itu kelihatan batok ini loh. Kayak telur. Soalnya nggak ada itu loh, nggak ada spoilernya. Nggak, ini loh kameranya kelihatan apa? Iya. Nah terus harus gimana? Nggak apa-apa. Vlognya nggak jelas guys hari ini guys, sumpah. Apa yang nggak jelas? Kalah. Gak gede di depan, gak kelihatan aku. Nah gitu.
Gerak mulu. Apanya? Kepala aku. Pipiku ketekan. Coba size-nya apa kecil? Enggak sih aslinya, cuma karena ada ini aja, ada ikat apa, ada kunciran. Sama kebesaran pipi. Ini lewat mana, lurus apa belok? Belok aja ya. Ya iyalah belok. Lurus apa? Nanti kalau lurus kan nanti putar di sana. Putar di mana? Ya kan nggak sampai di pertigaan itu kan tempatnya. Lurus aja kiri. Kawasan wisata Songgoroto. Hei, paman. Ditungguin lonceng-lonceng. Mentang-mentang dapat kuburan. Di sini ada kuburan kan juga tadi. Gak tahu aku. Ada kok, ada kuburan kok. Kalau itu kafenya doang yang buka gimana? Ya, gak masuk loh. Ngapain? Lumut hitam. Apa? Lumut hitam. Lumut. Kukira itu tadi tulisan, ternyata 100 meter. Vlog minggu kemarin tuh nggak jelas banget, sumpah, maafin ya guys, soalnya itu aku juga kayak nggak enak badan, kecapean. Iya. Ini kenapa ini? Nggak tahu, dibenerin. Karena di sana sepi, kok nggak disuruh terus? Nggak tahu. Kayaknya dulu udah deh ini. Kan sering di sini dibenerin, longsor terus kan. Iya, makanya tuh pinggir-pinggirannya dikasih itu. Ya kayak waktu kita ke mana? Ke Lumajang itu kan, yang pinggiran tebingnya dikasih gitu. Ya, oh. Tuh pipiku ketekan loh. Ketekan. Bapaknya nggak pakai HT, jadi nggak tahu. Ya, di sana ada itu. HT. Iya, seharusnya pakai HT. Pakai intercom. Bundul. Kok pakai kok? Pakai itu ada. Pakai. Udah lama aku nggak lihat sini guys. Soalnya kan kalau tiap mau ke daerah Pujon atau kemana gitu, itu lewat bawah. Iya. Soalnya lebih cepet kan. Lurus doang, lihat. Tapi nggak baca dicontoh ya guys, soalnya di situ tuh satu arah. Satu arah. Oh. Minggu kemarin tuh nggak tahu guys ada apa. Banyak musibah. Banyak musibah di
itu sih di komunitas kita, apa maksudnya di rombongan kita. Yang pertama banku kena paku. Itu aslinya udah nge-vlog cuma enggak di-upload karena enggak pas. Terus pakunya tuh segini. Jadi dia itu masuk ke ban aku. Gede banget banget. Heeh. Terus itu pulangnya dorong motornya itu Mas Wilma tosok. Kampas gandanya itu ada masalah. Iya, pecah. Tapi untung-untungan gak kena perlamatnya sih. Perlamat CVT-nya. Jadi ya dari batu itu sampai lawang dorong guys. Iya, dari batu apa cangar bawah itu ya udah turun kan, udah mau pulang. Di depan slek kapas. Depan slek kapas tuh? Iya, slek kapas. Oh iya. Nah, timurnya. Ya di situ sampai kita dorong sampai itu ya. Sampai Karang Ploso. Terus Mas Wil sama Mas Hasbinya lurus. Aku sama Mas Davanya belok kanan. Depan Ploso. Jangan nyanyi situ, ntar kamu jadi ronde. Gelap kita ini. Kau laki di sisi. Aslinya Dava itu cewek guys. Beneran, gak bohong. Gak ada teori kayak gitu, gak ada. Dia itu benceng kalau lagi ngumpul itu dia itu ngondek. Mati-mati aja. Bener. Ini kemana? Sendiri lah. Mana pintu masuknya? Terus. Tanya dulu gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Mana sih? Ini kah? Iya. Banyak-banyak yang masuk. Tanya aja dulu. Iya. Terus. Tanya di mana? Terus. Aku pernah kesini kan? Oh gak pernah. Ya udah. Itu di situ ya? Iya, tanya bapak parkirnya. Banyak ya. Ini banyak. Ntar kok banyak. Banyak. Aduh, iya, miring. Itu dilarang berdua. Oh, banyak. Banyak dulu. Mas, wisatanya dibuka? Udah buka semua. Udah buka semua. Udah buka semua kok. Itu penjajah deh. 5.000 harganya. Enggak. 5.000. Kamu ada 5.000. Ada. Kamu ada mencari nanti. Tukar nih. Dompetku kan di situ. Ya, aku mau ngambil uang lupa. Kasih. Oke guys, vlognya dari aku sampai sini dulu ya. Makasih udah mau nonton vlog aku sama Mas Dava sampai akhir. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video, bye-bye. Bye-bye. Ini mana maksudnya? Gitu.